Di antara pemakaman di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Beredar cerita, makam ini merupakan makam leluhur kampung. Di area pemakaman, terdapat sebuah pohon jati yang sering dijadikan media untuk ritual meminta kekayaan. Konon, di tempat inilah proses transaksi dengan makhluk gaib terjadi. Transaksi biasa dilakukan dengan pertukaran antara harta dengan nyawa manusia. Penampakan perempuan tua dan dua ekor macan menambah kesan mistis tempat ini. Apakah benar ada kaitan dengan makam Buyut Sari? Di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Menurut cerita warga, Buyut Sari merupakan sesepuh yang membabat alas di tempat ini. Banyak sekali orang yang datang menziarahi tempat ini, bahkan tempat ini dikenal dengan pesugihannya. Bagaimanakah kebenarannya? Di samping saya sudah ada warga setempat. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, ini Bapak bisa menceritakan Pak kepada saya tentang makam Buyut Sari ini, Pak? Assalamualaikum. Tadinya sebelum adanya Gebang Sari yang sekarang itu namanya, dulu masyarakat di sini namanya itu Kertasari. Kertasari. Nah, di sini banyak orang yang minta-minta untuk pesugihan. Orang-orang datang untuk pesugihan itu biasanya apa sih mereka yang ritual seperti apa yang mereka lakukan? Kalau tujuannya ingin tercapai itu mereka harus memberikan tumbal, yaitu manusia. Biasanya ritual itu seperti apa? Apakah mereka harus bawa sesuatu? Apakah hanya langsung membawa tumbal manusianya itu? Enggak, jadi dia pakai media gitu. Nanti jadi saudaranya lah, yang orang yang dia benci biasanya gitu. Yang diambil itu. Terima kasih gitu. Banyak Bapak penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang mengaku sekali di tempat ini tuh masyarakat mengetahui bahwa tempat pesugihan menggunakan tumbal manusia gitu. Menurut Kang Ujang sendiri bagaimana, Kak? Sebenarnya yang saya lihat kekuatan energi negatif yang mereka meminta tumbal itu berada bukan di sini. Ini di luar daripada arena makam ini. Di mana, Kak? Di sebelah sana. Ada satu pohon di situ dan juga saya tadi lihat di sebelah sana juga ada. Ada apa? Ya mereka yang mungkin mengajak-ngajak manusia untuk menuju ke jalan kesesatan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Saya akan melakukan meditasi untuk mencari kebenarannya, insya Allah. Kang bisa membantu saya untuk merasakan aura tempat ini, kan? Iya, saya coba di depan. Oke. Pendeteksian pun dilakukan. Kalau untuk penglihatan saya nggak melihat apa-apa. Saya merasa tadi kan sempat pindah tempat ke sini. Setelah masuk ke sini, tempat ini tuh saya merasa hangat gitu. Terusnya malah bahkan bisa dibilang panas. Mungkin karena kepada di sini mereka tidak terima dengan kedatangan kita. Tapi insya Allah atau insya Allah tidak ada masalah. Tidak akan ada masalah. Kalau Bapak sosial diusir kan? Iya, bisa. Mediumisasi pun dimulai. Lampu. Oke. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum. Dengan siapa Anda? Tangkir. Dari mana asal?
Sebagai tulku sejati. Anda penghuni di tempat jati yang sebenarnya. Iya. Ini Anda sosok hitam besar yang melihat ke ujang tadi. Bukan? Batu kita aku. Memangnya ada berapa banyak makhluk yang menghuni pohon jati itu? Ya, apa sih Anda kang dilaporkan yang kono? Bang. Yang layani wong. Layani seperti apa? Ya wong sih pengen sugi. Ya tak turuti, er sanggup sih. Sanggup gimana maksudnya? Ya sanggup syarat-syarat di gunung. Apa yang syaratnya? Memang Anda minta syarat apa aja? Silahkan juga nak turun. Ya wis. Ya nak tinggal gamen nih kita. Terus anaknya dipangan dapet kan? Oh. Ya urusan kita, aku sih. Terus langsung mati ya? Mati? Iya. Boleh duit doang. Aku tak pay duit. Pay emas. Kenapa harus manusia? Kalau manusia senjaluk, aku tuh manusia manin syarat. Tujuannya memang apa? Tujuannya pengen uruh. Oh. Hah? Iya. Kita orang senang muslim-muslim kayak gaziran. Senang kenapa? Kenapa? Panas. Mau kita tertarik kok, pay duit udah sih gede kok. Kita ku bangsa jincung. Iya, berbencong. Apa baik ku bisa? Tapi banyak yang sudah melakukan hal itu. Ake. Mereka masih kembalinya orang seperti yang ada minta. Iya. Kasih duitnya yang tempat apa yang ngintuit yang rumah? Injeruk kamar itu dewek. Terus orangnya tumbalnya itu kapan Anda ambilnya? Telung dinaku ya, Cung. Sedurungi duit tak jalan yang kana. Tak jokot dingin bocahku. Kenapa mintanya anak kecil? Karena iku masih manis ketiku. Nah, kan kita ana informasi ketika wong kenek harus ditekain bangsa ente 3 kali. Ketika sudah 3 kali itu lulu terus kedua. Emang sampean menyerupai kok ning wong kang lagi tetap. Iya. Berbentuknya seperti bentuk apa? Ya kadang rupai wong bener. Kadang rupai iki buyutan. Hampir wong andelku. Terus bukannya Anda memperlihatkan dengan sosok yang seram, tinggi hitam gitu? Ya Melayu, wong nih. Nah, sampai ambil body tanning. Kenal lu dari Buyut Sari, Maya, siapa? Buyut Sari. Maya Sari. Saya aja ngobrol nangkuan, ku nawang ribian, ku. Bisa jalur kar kita. Waru, iku asalnya sing di Buyut Sari ya. Ya beli waru, temu-temu tekan yang kini. Eh pesantren, mulang ngaji apa, ku karpe jewek, baik. Nah, terus karena macan, sering keliling, ku macannya siapa? Siapa? Ya, bawa yang diwongkupan. Kenapa sih takut hanya apa? Terdiamnya di jati itu, nggak nih apa, wit kersem, tawit apa? Kan banyak pohon-pohon lain tempat ini. Oh? Eh, Cung. Ya, yang jati ku gambaran ku, Cung. Gambaran apa? Yang manusia pengen kuat itu aku kaya jati. Ya, tambah suwi ku tambah kuat. Kok sih, sampai ngajak-ngajak manusia ngapain sesat itu maksudnya? Manusia nih dewek sing jaluk. Biasanya orang meminta berapa kepada Anda? Manusia lah kecukupi, Cung. Nong pengen warusi. Pai sekarung jaluk maning. Ya ini maning anaknya. Wani karo kita. Ya, sila bangsa manusia lo wani karo kita. Ya kecil. Tiba-tiba, makhluk ini menyerang Kang Ujang. Tak lama berselang, sudah ada 3 mediator kami yang sudah tak sadarkan diri. Ia begitu marah, sampai mencoba melempar kami dengan genting. Tapi 2 dunia. Dan dengan